Halo Dash. Ini hari ini kita mau di pantai bawa nasi. Mama di pantai keru-keru, tidak naik sepeda. Sepedanya tutup, tidak ada orang lah ya Dai. Sudah sore ya Dai. Sudah sore ya Dai. Ada itu udah. Halo Dai. Halo Dais, kita mau jalan-jalan dulu ya. Ayo mau kita jalan-jalan. Mau menikmati udara sore. Sambil santai di pantai sambil makan sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita jalan-jalan dulu. Nih kita lihat langit di Kota Bengkulu sangat indah nih guys. Menjelang di sore hari ini menjelang maghrib jam berapa ini? Jam 5.41. Kita mau jalan-jalan sore sebentar keliling menuju ke arah pantai di dekat Universitas Bengkulu di depan. Di pantai ini terkenal pantai yang indah untuk melihat pemandangan sore hari di mana langit sudah berwarna-warni. Sangat indah untuk dinikmati apalagi sambil makan nih sama krucil-krucil yang cantik. Ada mi? Kita cari tempat yang nyaman, guys. Untuk bersantai melihat. Melihat apa? Salah satu becek itu. Jalannya becek, becek, becek. Tuh ada perahunya dek. Itu ada perahunya. Wah, wabarakatuh guys. Hari ini kita bersantai di sore hari di muara sungai Bengkulu nih. Tepatnya di muara pantai Unip depan. Ya. Jadi kita bisa lihat betapa indahnya nuansa di muara ini. Di sini dijadikan tempat bersantai baru. Kita lihat para pengunjung yang ada di sini bersama dengan keluarga bersantai ria. Oke ya. Sangat nyaman sekali. Nah, ini suasana sore hari sekitar jam 5:30 ini di posisi muara pantai
Unip depan. Di sini sengaja dibangun ngun, sepertinya memang untuk melindungi erosi juga, dan nampaknya memang ini adalah tempat dibangun untuk bersantai, seperti tempat wisata juga ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin bersantai ria, menikmati suasana sore hari yang sejuk dan indah di muara sungai ini, bisa teman-teman nikmati ya. Di ujung sana itu ada jembatan yang di Kualo ya, Kualo menuju ke arah pantai Zakat. Enak sekali teman-teman, nuansa di sini ya, sebagai salah satu tempat yang recommended untuk berjalan sore ya, bersama dengan keluarga tentunya, sama dengan orang-orang yang kita cintai. Nah, ini kita bisa lihat, saksikan betapa indahnya pemandangan hutan cemara ya, hutan cemara, yang sekaligus hutan cemara ini sebagai benteng atau melindungi bagian daratan ini dari ombak laut yang ada di balik hutan cemara itu. Dan ini adalah muara sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang kita ini adalah tempat di mana muara. Yang memang sungai ini adalah salah satu sungai yang cukup ditakutkan juga oleh warga Bengkulu, dikarenakan ketika musim hujan sungai inilah yang meluap. Jadi pernah suatu waktu banjir bandang di Bengkulu yang melumpuhkan kota Bengkulu, karena memang ruas jalan di kota Bengkulu ini banjir. Jadi untuk wilayah khusus Universitas Bengkulu terkepung oleh banjir, di mana-mana banjir, nah, termasuk di tempat ini dulu sangat tinggi, bahkan mencapai tempat kami duduk ini hapus dengan air, jadi tidak bisa lewat di sini. Tapi ketika musim tidak banjir, sungai ini memang sangat indah dan sangat sejuk dipandang, terutama sore hari seperti ini. Jadi kita bisa makan bersama keluarga di sore hari. Refreshing ya, bersama dengan keluarga di tempat ini. Ini sangat cocok sekali, direkomendit lah untuk teman-teman untuk bersama dengan keluarganya di tempat ini. Oh, lalu lalang parkir pun sangat dekat dengan jalan sore hari ini ya. Nuansanya sangat indah sekali. Ini kota Bengkulu. Di kota Bengkulu ini terkenal dengan wisata pantainya, wisata air ya. Makanya tempat-tempat seperti ini dibangun oleh pemerintah untuk memfasilitasi berwisata ria di tempat ini.